Ya, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menyaksikan Women Masters Asian Table Bowling Championship pada tahun 2019 berlangsung di Kuwait Bowling Center di Salmiah, Kuwait. Okey, kita saksikan yang sekarang tengah beraksi adalah Baek Sunja daripada Korea Selatan bertemu dengan Jung Dawoon juga daripada Ramya Jamila lil'iba Sunja. Pertemuan pada aksi separuh akhir ini di antara Baek Sunja dan juga Jung Dawoon, pemenang akan bertemu wakil daripada negara kita iaitu Estetia. إذن الصدارة كانت ماليزية وخلفه أربع لاعبات حاولوا ya, di frame ketiga Jung Dawoon فقط من كوريا وهذه الرمية meninggalkan split big four kita panggil pin 4, 7, 6 dan 10. Oh, seperti biasa kebanyakan bowlers akan cuba mengambil dua pin. Format kali ini adalah 10 frame strike dengan 30 pin, manakala spare, kalau spare 9 dia dapat 19 berbanding format biasa sebelum ini. Spare mudah bagi Baek Sunja. Sekarang Baek Sunja dengan kelebihan 11 pin di hadapan Jung Dawoon. Oh, perfect strike pada Baek Sunja. Pada pusingan pertama, Baek Sunja menghuni tangga kelima dengan 1957 pin. Jung Dawoon tempat ketiga 1967 pin. Namun di blok kedua, Jung Dawoon mengekalkan kedudukan di tangga ketiga, manakala Baek Sunja melonjak ke tangga kedua setelah melakukan 1974 pin di belakang Estetia. Kita tengok Jung Dawoon. Oh, lucky strike. Pin takhir, pin 10 dengan bantuan pin 6 menolak pin 10 jatuh, menghasilkan strike 30 Jung Dawoon. Oh, Baek Sunja satu lagi strike daripada beliau. Walakin dengan high pocket, nasib tak tinggal split dengan pin 3, 6 dan 10. Balingan spare. Oh, half pin top. Pin 6 membantu menolak pin 10 untuk menghasilkan spare. Jung Dawoon, kita tengok. Oh, perfect strike by Jung Dawoon. 30 pin di frame ke-6 jadikan 147, masih di belakang Baek Sunja. Palingan kelak. Oh, strike lagi. Adakah mampu untuk memintas Baek Sunja? Hanya satu game sahaja penentuan pada peringkat separuh akhir. Palingan ke-7. Oh, high pocket. Terus ke head pin, meninggalkan pin 3 dan 6. Kali ketiga ini adalah spare mudah. Namun kesilapan besar buat Baek Sunja, menyaksikan beliau ketinggalan di belakang Jung Dawoon buat kali pertama pada game ini. Oh, pin 7 masih berdiri. Dia melakukan kesilapan yang besar pada frame ke-7. Pada format kali ini, meninggalkan spare adalah satu kesilapan buat pemain. Mereka harus strike satu lagi daripada Jung Dawoon.
terus meninggalkan Beg Sunja dengan kelebihan 23 pin. Oh, saya fuz. Spare, adakah spare kita lihat? Ya, spare mudah buat Jung Daun. Jika Beg Sunja strike pada frame ke-9 akan masihkan pungutan mata jatuh hampir 214. Ya, strike. Buat Beg Sunja belum memerlukan strike untuk terus memberi tekanan buat Jung Daun. Oh, nice strike daripada Beg Sunja dengan 244. Jung Daun masih lagi boleh dengan 9 pin, sekurang-kurangnya perlu spare. Jika dia dapat spare, ya, spare mudah buat Jung Daun menyaksikan beliau mengalahkan Beg Sunja dengan kelebihan 1 pin saja. Nampaknya Jung Daun bernasib baik. Jika Beg Sunja dapat melakukan spare sebentar tadi, beliau mampu mengalahkan Jung Daun, tapi kesilapan besar dilakukan oleh Beg Sunja menyaksikan beliau tewas kepada Jung Daun dengan kelebihan 1 pin buat Jung Daun. Untuk peringkat akhir, beliau akan bertemu dengan Esther Chia daripada Malaysia. Kita akan kembali bersama saya Shafiro. Thanks guys. مباراه من مجموع شوطين، من يفوز في الشوط الاول لا يضمن الذهب، بل هناك مجموع شوطين نجمع الشوط الاول والشوط الثاني لكل لاعبه. في انتظار اعزائي المشاهدين الان المباراه النهائيه وعمليه تزييت الحارات. ما بين اللاعبة إليستر شيا ماليزيا مع دانج يونغ من كوريا.